نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين أما بعد para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat yang hadir yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa ditakdir kembali hadir di dalam rangkaian acara Khatmul Bukhari, sekaligus memperingati peristiwa yang paling agung pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini, insyaallah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokah malam yang mulia yang kita peringati, mudah-mudahan segala urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Amin amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, dalam maulidnya beliau menyebutkan dalam satu fasal, wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul, dan termasuk daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada asyrafar rasul, kepada paling mulianya rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di alam dunia, bahkan nabi-nabi yang lain. Hadiah terbesar dari Allah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadiah berupa perjalanan yang paling hebat yang pernah ada di alam semesta ini, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Satu hadiah yang paling besar, hadirin rahimakumullah, untuk Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Satu perjalanan sebagai hadiah karena kesabaran Nabi Muhammad mengalami masa-masa yang berat. Kita mungkin hanya melihat selama ini bagaimana Isra wal Mi'raj luar biasa terjadi untuk Nabi Muhammad, tapi kita lupa ternyata Isra wal Mi'raj itu adalah buah hasil kesabaran Nabi Muhammad sebelum sampai akhirnya diberikan hadiah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik mundur ke belakang, hadirin rahimakumullah, bagaimana ternyata Nabi Muhammad di awal-awal kenabian sampai tahun-tahun berikutnya bahkan bersama para sahabat mengalami satu masa yang luar biasa berat, satu masa yang luar biasa pilu, satu masa yang luar biasa mendapatkan tekanan daripada musuh-musuhnya orang kafir Quraisy ketika itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam bersama para sahabat ketika itu mengalami satu masa, yaitu yang disebut masa al-hisar. Masa hisar ini, hadirin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad bersama seluruh pengikutnya di embargo. Apa itu embargo? Embargo itu dikucilkan di satu syaib namanya syaib Bani Hashim atau syaib Abu Talib.
Nabi Muhammad bersama para sahabat itu diasingkan di satu bukit, kemudian beliau tinggal di sana dan diputus komunikasinya dengan orang Quraisy seluruhnya. Tidak ada yang boleh ngasih omong, tidak ada boleh yang menjual barangnya kepada orang-orang pengikut Nabi Muhammad. Bahkan kalau para sahabat punya barang, tidak bisa beli, tidak bisa menjual kepada orang-orang. Bahkan andai kata mereka ketika itu punya uang, tidak bisa beli. Coba bayangkan, jenengan punya uang, tapi ke toko tumbas, ngapunten, tidak boleh. Mau makan apa kira-kira? Ketika mereka mau nikah, tidak ada yang boleh menikahkan anaknya dengan pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bahkan untuk sekedar ngajak ngomong, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di embargo untuk tidak diajak ngomong oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu arduh. Sayyidina Sa'ad ini beliau pernah cerita begini, kunna qauman yusibuna dhulaful aishi fi Makkah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah kaum yang sempat mengalami di Mekah dulu dhulaful aish, bagaimana kerasnya hidup, bagaimana pedihnya hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan ayyamul hisar itu hadirin rahimakumullah bukan satu hari dua hari di embargo. Tidak diajak ngomong, tidak boleh jual, tidak boleh beli, tidak boleh menikah, tidak boleh berkomunikasi. Itu bukan satu hari, dua hari, seminggu, dua minggu. Tapi berjalan tiga tahun lamanya. Sampai kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا أَوْرَقُ الشَّجَرِ. Kami ini tidak milik makanan, tidak punya makanan sama sekali. Yang kami makan adalah dedaunan pohon. فَيَوْضَعُ أَحَدُنَا. Sampai salah seorang dari kami ini semuanya ngalami makan dari daun-daunan pohon itu, kama yad'u syah, sebagaimana kambing makan daunan, kambing makan rumput. Saking seringnya kami makan rumput, makan daun, sampai kami ini seperti kambing, seperti itu kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sallallahu alaihi Muhammad. Sampai kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kharajtu dhata lailah, saya satu waktu di tengah malam saya keluar dari tempat tinggal saya, di tempat tenda saya keluar. Fa'abulu, maka kemudian saya kencing. Fa'idha ana asma'u biqa'qa'ati syai'in tahta bauli. Ketika saya kencing, hadirin rahimakumullah, kata beliau, ternyata aliran kencing saya itu yang biasanya langsung mengenai batu atau mengenai pasir yang tentunya tidak berbunyi no, biasa. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu saya mendengar air kencing saya itu mengenai sesuatu yang akhirnya berbunyi bergemeresek. Kresek, 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 kresek. Apa kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Saya lihat itu karena saya berharap ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Fa'idha bijildi ba'irin, bikit'ati jildi ba'irin. Kata beliau, alhamdulillah, ternyata saya nemu satu potongan kulit onta yang membuat bahagia hati saya. Kemudian fa'khosal tuha, saya cuci itu. Kulit onta itu saya cuci semuanya, saya bersihkan. Fafatat tuha, kemudian saya rapikan, saya cabuti bulu-bulu yang tersisa. Fahrok tuha, kemudian saya bakar. Fawadok tuha baina hajarin. Fa'akal tuha, kemudian saya makan itu. Saya saat bin Abi Waqqas cerita. Bahkan saya tidak nemunya makanan, ketika lihat ada sesuatu, lihat ya Allah, ada kulit onta. Alhamdulillah, dicuci, dibakar, dipanggang. Tidak seperti kulit yang kita makan, makan rambak enak. Makan sesuatu enak, walaupun kulit seret pakai air selesai nikmat. Tapi kata Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, saya bakar itu, yang itu antarkan. Faqawitu minhu thalathata ayyam, dan itu sebagai makanan saya tiga hari ke depan. Tidak mau makanan sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita lihat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perjuangan sahabat hadirin rahimakumullah. Bagaimana Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu waridhah. Sayyidina Ammar bin Yasir itu mengalami masa di mana beliau satu keluarga, keluarganya Yasir, abah beliau, Sayyidina Yasir, istri beliau Sayyidatuna Sumayyah, anak beliau Sayyidina Ammar bin Yasir, mengalami siksaan dari tuannya, dipecut, dihajar setiap harinya. Bahkan Sayyidatuna Sumayyah adalah orang pertama, perempuan yang wasyahid di Islam. Syahid dari kalangan kaum muslimin, muslimat adalah salah seorang perempuan yang bernama Sayyidatuna Sumayyah, ibunda Sayyidina Ammar bin Yasir. Anda tahu bagaimana wafatnya? Bukan hanya disiksa hadirin rahimakumullah, sampai pada batas Sayyidatuna Sumayyah itu ditusuk dari kemaluan bawahnya tembus sampai punggung ke belakang. Langsung di hadapan Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir lihat itu semuanya.
Apa beliau dibunuh di hadapan Sayyidina Ammar bin Yasir. Nabi Muhammad SAW ketika melihat mereka semuanya diadab, disiksa, dihajar, disakiti, Nabi Muhammad tidak memiliki kekuatan ketika itu berjalan di hadapan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah hanya bisa mengatakan sabran al Yasir, sabran al Yasir, yang sabar keluarga Yasir, yang sabar keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, ketemu di surga nanti. Perjumpaan kita bukan di sini, kesenangan kita di surga. Allahumma ghfir li ali Yasir, ya Allah ampuni keluarganya Yasir, ya Allah. Itu yang dihadapi oleh Sayyidina Ammar bin Yasir, dihadapi oleh para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khabbab ibnul Arad yang merupakan guru ngajinya para sahabat. Sayyidina Khabbab ibnul Arad itu beliau dibeli oleh satu perempuan namanya Ummu Anmar. Ketika tahu Ummu Anmar ini bahwasannya Sayyidina Khabbab ibnul Arad beliau masuk Islam, disiksa. Sayyidina Khabbab ibnul Arad itu tukang pandai besi, melunakkan besi. Besi itu dipanaskan, kemudian diambil alatnya, pencet dan lain sebagainya. Ketika beliau tahu masuk Islam, diikat Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Khabbab ibnul Arad, diambil itu tukang pandai besi, alatnya yang membuat manaskan besi, kemudian ditaruh di pada gunggungnya Sayyidina Khabbab ibnul Arad. Membekas punggungnya Sayyidina Khabbab ibnul Arad dengan siksaan demi siksaan, sampai satu waktu beliau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memakai surban dia lilitkan kepada wajahnya, datang ke Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullah lana, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mau doakan kami supaya kami lepas dari siksaan ini? Ternyata hadirin rahimakumullah, apa jawaban Nabi Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innahu kana man qablakum yudau ahaduhum bimin syarin min hadidin ma baina lahmin wa azmin wa sabin wa asabin. Wahai Khabbab, orang-orang terdahulu bagaimana mereka mempertahankan agamanya, di antara mereka ada yang mereka itu diambil garukan, diambil dari alat-alat bajak sawah, yang mungkin Anda tahu bajak sawah yang seperti garpu itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seantara mereka itu ada yang diambil bimin syarin min hadid, kemudian mereka diambil untuk digaruk tak kepalanya, punggungnya mereka diambil dengan besi tersebut, dirobek badannya, dirobek tubuhnya, dagingnya sampai tembus kepada tulangnya. Wa yudau fauqa mafraqi ra'sihil hadid, dihantam kepalanya, fayushak, bahkan terpecah kepala mereka, orang-orang terdahulu. Ma yasrifuhu dhalika an dinih, ternyata hal itu tidak meluangkan mereka, membuat mereka berbelok daripada tegaknya agama mereka. Adab demi adab dilalui oleh para sahabat sampai akhirnya turun ayat alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang itu berpikir ketika sudah ngomong amanna, saya beriman, kemudian tidak diperiksa, kemudian tidak dites sama Allah, tidak dikasih cobaan, kalau sudah beriman tenang, enak, hidupnya pasti nyaman? Tidak. Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak dikasih fitnah, tidak dikasih ujian? Mustahil. Setiap kita pasti akan dapat musibah, setiap kita pasti akan dapat cobaan. Pertanyaannya, cobaan ini akan tetap membuat kita berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW atau kemudian berpaling? Kalau kita mungkin dengan bahasa, kenapa tidak ngaji, kenapa tidak taklim, kenapa tidak hadir pengajian, repot Ustaz, anak tidak punya uang, kalau anak tutup toko, berapa yang harusnya akan hilang? Tidak ada sebandingannya dengan penderitaan Sayyidina Khabbab ibnul Arad, hadirin rahimakumullah. Tidak ada penderitaan dengan Sayyidina Ammar bin Yasir yang tidak sampai secuil kukunya Sayyidina Ammar bin Yasir. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam tidak luput daripada siksaan tersebut. Ditaruh di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, di atas punggungnya ditaruh kotoran unta. Jenengan tahu bagaimana ketika Idul Adha? Jenengan yang potong sapi di tempatnya, yang potong kambing, potong sapi, ketika potong sapi ada kotoran yang besar, yang mungkin tidak satu orang, dua orang yang narik itu. Yang angkat itu bukan satu, dua orang. Tapi ini diangkat, ditaruh di kepala Nabi Muhammad, ditaruh di atas punggungnya Nabi Muhammad tidak bisa bergerak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika sujud Nabi Muhammad. Berapa banyak penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Sampai hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad mengalami satu tahun yang disebut Amul Hazan atau Amul Huzun, sama saja. Ketika mengalami amul huzun, dinamakan amul huzun, tahun kesedihan, karena Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang pembela paling besar dalam hidupnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad, yang membuat orang kafir Quraisy tidak terlalu berani sampai marah. Walaupun tetap parah,
tapi tidak terlalu selap sekejam, karena Sayyidina Abu Thalib selalu menjadi pembela untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Nabi Muhammad, yang selalu menyelimuti hidupnya Nabi Muhammad dengan kebahagiaan dan kekhidmatan yang luar biasa. Wafat dua orang yang paling hebat, semakin parah gangguannya orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan untuk sedikit hijrah, memperluas dakwahnya. Kalau mungkin ahlu Mekah masih belum mempan dengan dakwahnya Nabi Muhammad, kami berharap kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Taif. Berangkat hadirin rahimakumullah. Sekarang dengan bis, jalan sudah aspal, tempat yang sudah enak, perjalanan ke Taif masih 1 jam 2 jam. 100 kilo lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan, berharap sampai ke Taif, orang Taif mau mendengarkan Nabi Muhammad, mau masuk Islam. Ternyata apa yang dihadapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Muhammad masuk ke Taif, bukan sebagaimana masuknya para mubalik, masuknya para ustadz, para habaib, para kiai di zaman sekarang. Masuk majlis, tola al-badru. Nabi Muhammad masuk Taif, lemparan batu. Bahkan dikatakan dalam riwayat hadirin rahimakumullah, orang-orang Taif itu begitu kejamnya, sampai anak-anak mereka itu di hari itu, kalau mungkin bahasa kita sekarang, diliburkan sekolah. Tahu Nabi Muhammad mau datang, disuruh libur sekolahnya, tidak dikasih apapun, bahkan mereka disuruh keluar mainan sambil pegang batu, kalau Muhammad datang, lempari dengan batu. Sampai anak-anak kecil lempari batu. Budak-budak mereka tidak disuruh kerja, keluar dari rumah, lempari Muhammad dengan batu. Dilempari, setiap orang lempari batu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Harithah akhirnya beliau menghadang lemparan batu tersebut. Dengan jubahnya beliau menghadang Nabi Muhammad SAW agar tidak terkena lemparan-lemparan batu. Tidak mempan, tembus. Robek jubahnya Sayyidina Zaid bin Harithah. Bahkan dikatakan kusirat rubaiyatuh. Nabi Muhammad SAW saking banyaknya lemparan batu. Begitu dari batu yang kecil sampai yang besar. Sampai patah gigi serinya Nabi Muhammad SAW. Wadumiyat qadamah. Bahkan mengalir tubuhnya dengan darah semuanya. Sampai kakinya berjalan berwarna merah karena darah semuanya Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad di dalam riwayat Sahihul Bukhari disebutkan. Nabi Muhammad SAW berlindung di satu kebun kurma. Ketika Nabi Muhammad SAW berlindung di satu pohon kurma, Nabi Muhammad duduk. Ternyata bukan Nabi Muhammad yang kehilangan kesabaran. Ternyata yang kehilangan kesabaran adalah malaikat gunung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, riwayat Sahihul Bukhari. Ya Rasulullah, maukah engkau andai kata penduduk Taif ini mau engkau ya Rasulullah, aku hantamkan dengan dua gunung yang akan menimpa mereka, menghabiskan mereka semuanya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kaumku ya Allah, karena mereka belum tahu ya Allah. Karena saya berharap bahwasanya kalau mereka belum beriman, yakhruju min aslabihim man yabdullaha la yusyriku bihi syai'a. Orang-orang yang nanti akan menyembah Allah, tidak menyebutkan Allah dengan apapun juga. Hadirin rahimakumullah, coba bayangkan. Anda dimusuhi, disiksa, dihajar, dilempar batu. Jangankan untuk sekedar sabar, tidak, Nabi Muhammad bukan hanya sabar diam, tapi Nabi Muhammad bahkan balik mendoakan. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan dalam satu riwayat lagi Nabi Muhammad beliau mengatakan, ngangkat tangan sambil berjalan Nabi Muhammad sambil mengatakan begini, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, saya mengadukan kepadamu bagaimana kurang agarnya saya ya Allah, kurang kuatnya saya ya Allah, saya ngadepi cobaan seperti ini kok saya masih belum kuat ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau cari kekuatan model apa lagi hadirin? Tapi ternyata yang disabar kalau Nabi Muhammad, Anda tahu Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, likulli nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pamungkas. Setiap nabi semua sudah mendoakan doa pamungkasnya. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam beliau dakwah 950 tahun. Pada puncaknya Nabi Nuh sudah tidak kuat dengan menghadapi musuh dari kaumnya yang begitu parah. 950 tahun yang dapat hidayah hanya 12 atau 13 orang saja. Apa doanya Nabi Nuh? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu pun orang kafir yang berkeliaran di muka bumi ini ya Allah. Habiskan ya Allah, selesaikan. Kalau bahasa kita entek no wis,
Habiskan ya Allah, karena kalau engkau sisakan satu saja, pasti dia kurang ajar, dia tidak melahirkan kecuali anak-anak yang juga kurang ajar. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad beliau bahkan mengatakan, ya Allah, saya berharap anak keturunan mereka, kalau mereka hanya belum beriman, anak keturunan mereka yang bisa beriman ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ilaika ashku do'fa kuwati wa qillata hilati. Bagaimana kurang sabarnya saya ya Allah, bagaimana sedikit saya ini mengambil cara jalan keluar supaya dakwah saya bisa diterima. Wahawani ala nas, saya yang kurang peduli kepada umat saya ya Allah. Kurang peduli apa hadirin rahimakumullah? Tapi Nabi Muhammad masih mengatakan, hawani ala nas, saya kurang peduli kepada orang-orang ini, padahal sudah sabar sedemikian rupa. Sehingga hadirin rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan begini, Sabar itu tergantung tingkatannya. Nabi Muhammad SAW punya sabar dengan tingkatan tertinggi. Apa itu tingkatan sabar? Tingkatan sabar yang pertama adalah tingkatan hamba ibadur rahman, hamba yang mulia, orang-orang yang hamba Allah, orang-orang yang mukmin betul-betul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka ada orang-orang bodoh yang menghina mereka, nyakiti mereka, ngomong macam-macam, mereka akan mengatakan qalu salama, selamat, selamat, tenang, tenang, sabar, enggak usah dibales, tenang, tenang, enggak usah dibales, itu ibadur rahman. Niku sabarnya ibadur rahman. Ada lagi sabarnya preman. Sabarnya preman itu kadang-kadang ada satu orang bikin masalah, disuiti di pinggir jalan, dipegang sama preman, dipegang, ditaruh, dihajar, paror, keluar darah, keluar, sudah capek, sampai semua, kemudian preman itu akan bilang, untung aku masih sabar. Untung saya masih, ya tapi sabarnya preman. Tinggal saya panjenengan milih sabar yang model apa. Sabarnya Nabi Muhammad SAW adalah sabar ketika kita diperbuat jelek akan dibalas dengan kebaikan orang tersebut. Bagaimana kita tahu Nabi Muhammad diludahi oleh satu orang Yahudi? Ternyata ketika orang Yahudi sakit, bukan Nabi Muhammad kemudian cuma sabar, enggak. Bahkan orang pertama yang datangi menjenguk orang sakit dari orang Yahudi tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Membalas kejelekan dengan kebaikan, itulah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sudah tidak kuat dengan penduduk Taif yang melempari beliau, ternyata Nabi Muhammad tidak berhenti untuk sabar, bahkan dengan tingkatan sabar yaitu beliau mendoakan kebaikan kepada penduduk Taif. Sallallahu alaihi Muhammad. Sabarnya Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa itu di dalam Injil dikatakan, di dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Hasan, ternyata diteliti dalam Injil yang sekarang masih tersisa itu tulisan. Apa itu? Kata Nabi Isa, sabar itu bukan ketika Anda ditempeleng pipi kanan kemudian Anda diam tidak membalas. Itu bukan sabar. Kalau itu sabar tingkat biasa, itu sabar tingkat biasa, itu bukan sabar menurut sabarnya Nabi. Apa kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam? Ketika Anda ditempeleng pipi kanan, Anda mau sabar, sediakan pipi kiri Anda untuk tempeleng kedua kalinya. Ada yang siap? Ada yang siap? Kalau siap dipraktekkan coba. Plak, monggo. Itu sabar baru kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Allah Dzulkifli alaihi salatu wasalam, hadirin rahimakumullah. Beliau itu dikejar-kejar oleh orang-orang kafir ketika itu. Sampai akhirnya Allah selamatkan masuk ke dalam satu pohon. Singkat cerita, ketika beliau sampai di dalam pohon, ada satu orang yang akhirnya berhasil menemukan Nabi Allah Dzulkifli alaihi salatu wasalam. Dalam riwayat lain mengatakan Nabi Zakaria. Nabi Allah Dzulkifli ini masuk ke dalam pohon, ternyata diketemukan oleh orang-orang kafir ketika itu sampai digergaji pohonnya. Ada yang mengatakan dikapak. Pa, ta, tak. Ketika kapak itu tembus dari pohon mengenai kepalanya Nabi Allah Dzulkifli, ya innu, Nabi Allah beliau itu ya innu, merintih. Merintih itu dengan bahasa pelan. Kalau iya sih itu jerit. Aduh. Ini cuma Begitu yakin, begitu merintih, turun malaikat Jibril, hadirin rahimakumullah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam kepadamu. Satu kali lagi terdengar suara rintihan dari mulutmu, kata Allah, masahtuka min diwanil anbiya, maka namamu akan dicoret dari daftar Nabi, karena kamu tidak sabar. Kenapa ini, Pak?
kita kena duri sedikit, berangkat pengajian, pulang enggak jadi pengajian. Ya. Hujan sedikit, hujan. Yang jadi balik. Ini kena kapak, masuk cuma begini. Coret. Satu kali lagi terdengar, coret. Kenapa? Sabarnya para nabi. Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas, sahibul Mashhad, yang mengarang kitab Al-Kirtas. Habib Ali bin Hasan al-Attas itu umur 13 tahun, Pak. Sudah alim luar biasa. Bahkan dihormati, dimuliakan, dijadikan imam, disuruh ngajar, dimuliakan, dihormati oleh orang-orang sekitarnya di Huraidah. Ketika beliau satu waktu keluar dari masjid, beliau doa merenung, ya Allah, mana balakmu, mana ujianmu, ya Allah, yang kau berikan kepada nabi-nabi yang lain, ya Allah, kepada para wali. Karena saya dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, innal anbiya asyaddu bala'an, paling beratnya ujian itu para nabi. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang paling berat itu orang yang tingkatnya di bawah nabi, kemudian yang di bawahnya, di bawah. Semakin tinggi pangkatnya, semakin besar ujiannya. Mana yang buat saya, ya Allah? Kok hidup saya enak, ya Allah? Satu bulan tidak sampai dari beliau berdoa tersebut, diusir dari Huraidah. Diusir dari kota Huraidah, beliau pindah ke Hajran, kemudian pindah ke Mashhad. Ketika beliau berangkat dari Huraidah, diusir oleh penduduk kampungnya. Siapa yang usir? Yang usir adalah misanan-misanan paman-pamannya sendiri. Keluar dari Huraidah, ketika beliau bawa tas, beliau mengatakan begini, alhamdulillah ya Allah, ini baru yang pertama, mana lagi yang selanjutnya, ya Allah. Ada sabar. Ini sabar. Jadi kalau ada kita cuma bilang sabar, untung yo, untung hing ngamuk isun, itu belum sabar, biasa. Ada sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW berlindung di Taif, di kurma tersebut, sambil mengatakan, ya Allah, saya ini kok kurang kuat, ya Allah, saya ini kok kurang sabar. Tapi jangan diartikan Nabi Muhammad belum sabar, tapi luar biasanya Nabi Muhammad sambil mengatakan, bukan mereka yang salah, ya Allah, saya yang kurang sabar, ya Allah, bukan mereka yang salah, ya Allah, saya kok tidak cari cara yang lebih bagus lagi, ya Allah, saya yang salah, ya Allah, anta rabbul mustad'afin, ya Allah, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, ya Allah, anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ya Allah, mau dibawa kemana lagi saya, ya Allah, apa engkau bawa orang yang jauh akhirnya menyerang saya lagi, nyiksa saya lagi, ataupun kepada orang-orang yang dekat-dekat, ya Allah, yang kemudian dia akan pegang kekuatan kepada saya, kemudian dia akan siksa saya, ya Allah, selama engkau tidak menurunkan murkamu, saya tidak ada masalah, ya Allah. Karena harapan Nabi Muhammad, yang penting Nabi Muhammad SAW berharap, yang penting Allah tidak murka, tidak ada masalah, biar saya jadi korban, biar saya yang dihajar, yang penting Gusti Allah tidak murka, umat saya aman, umat saya nyaman, umat saya tidak dapat murka, biar saya yang jadi korban, SAW Muhammad. Tidak berhenti di dunia, hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bahkan di dalam riwayat hadis, sebelum pindah ke dunia, pindah dari alam dunia menuju alam akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam didatangi malaikat Jibril bersama malaikat Izrail. Karena setiap nabi itu dikatakan tidak dicabut nyawanya kecuali Izrail itu sudah pamitan. Sampai akhirnya kalau nabi bilang setuju, dicabut. Tapi itu tidak berlaku buat kita. Okay? Karena kalau Izrail datang izin, insya Allah tidak mau terus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam didatangi oleh malaikat Jibril. Bersama malaikat Izrail, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hada malakul maut, wahai Rasulullah, ini malaikat kematian, malaikat Izrail meminta izin kepadamu untuk menyabut nyawamu, ya Rasulullah, apakah engkau setuju? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad malah tanya, mali ummati ya Jibril, kalau saya dicabut nyawanya saya tidak ada masalah, tapi bagaimana umat saya Jibril? Umat saya gimana Jibril? Bahkan yang dipikiri saya panjenengan di hadapan detik-detik kematian, yang dipikiri mali umat ya Jibril. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, saya tidak tahu ya Rasulullah, saya harus laporan dulu kepada Gusti Allah. Lapor. Kembali nama malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ada salam dari Gusti Allah. Balligh habibi Muhammada anni la akhdhuluhu fi ummatihi ahada. Sampaikan salam kepada kekasihku Muhammad bahwasanya aku Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan satu pun dari umatnya. Apa kata-kata Nabi? Al-an qarrat aini. Sekarang tenang saya Jibril, ar-rafiqil a'la.
Ar-Rafiqil A'la, langsung ngadep Allah saja, tidak apa-apa. Yang penting jaminan umat saya tenang, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, melewati fase kesabaran yang luar biasa, barulah turun hadiah berupa Isra wal Isra Mi'raj. Jadi jangan hanya panjenengan bilang, wah Nabi Muhammad hebat, Nabi Muhammad begini. Lihat, hadiah tersebut tidak turun kecuali sudah ditempa Nabi Muhammad habis-habisan. Hadiah tersebut tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali karena Nabi Muhammad sudah mengalami penderitaan yang besar. Sampai kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengutip satu syair mengatakan, tidak akan tercium aroma wanginya kayu garu kecuali setelah dibakar. Kilaunya emas tidak akan muncul kecuali setelah dihajar dengan api. Itulah orang-orang mukmin, ketika akan naik derajat harus siap mengalami penderitaan-penderitaan, baik dari sekelilingnya, baik dari anaknya, baik dari keluarganya, baik dari ekonominya. Selama Anda sabar, ada hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita yang singkat dari perjalanan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj ini membuat kita semakin kuat dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan ada kado spesial dari Allah, hadiah spesial dari Allah, dan yang kita minta mudah-mudahan kado terindah tersebut adalah perjumpaan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitan hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.